soal seperti berikut. Sinar X merupakan mutagen yang dapat menguntungkan manusia. Kemudian yang ditanyakan ialah apa kegunaan sinar X untuk manusia? Kemudian kita jawab yang pertama, di sini sinar X merupakan suatu mutagen yang berupa mutagen fisika, di mana mutagen fisika ini umumnya berupa radiasi sinar-sinar yang dihasilkan dari unsur-unsur radioaktif yang tersedia di alam ataupun hasil dari perbuatan rekayasa manusia. Manfaat sinar X bagi manusia yaitu biasanya digunakan dalam bidang medis khususnya pada proses radioterapi. Radioterapi ini biasanya digunakan untuk penderita kanker, di mana sinar X tersebut sebagai energi untuk membunuh sel-sel kanker. Kemudian sinar X ini juga berguna untuk melihat bagian organ dalam tubuh manusia atau yang dikenal dengan proses Roentgen, sehingga memudahkan tanpa melakukan pembedahan. Dapat disimpulkan bahwa kegunaan sinar X untuk manusia yaitu pada proses radioterapi, untuk penderita kanker, serta untuk melihat bagian dalam dari tubuh manusia atau Roentgen.